Hasil laga Persita Tangerang versus Persija, Macan Kemayoran cukup dominan. Pekan kedua Liga 1, ada laga big match antara dua tim yang berdekatan secara daerah, yaitu Persita Tangerang versus Persija Jakarta. Persita Tangerang yang menjadi tuan rumah, gagal menjalankan laga di kandang mereka, alias Persita harus menggunakan Stadion Sultan Agung, Bantul, pada pekan kedua ini. Dalam laga tersebut, baik Persita Tangerang maupun Persija Jakarta, langsung turun dengan skuad terbaik mereka dari menit pertama, di mana Persija langsung menurunkan kiper asing baru mereka, Carlos Eduardo Mota, sedangkan Persita turun dengan kekuatan terbaik. Pada babak pertama, Persija jauh lebih unggul secara permainan, namun tetap tidak ada gol yang tercipta, padahal kedua tim berhasil menciptakan beberapa peluang. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan masih dikendalikan oleh tim ibu kota, Persija, namun sejumlah upaya yang dilakukan masih belum berhasil, hingga babak kedua memasuki menit ke-70, padahal baik Persija maupun Persita berhasil menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Persija yang terus mengendalikan permainan, terus menggempur pertahanan Persita Tangerang, namun, sejumlah upaya yang dilakukan oleh pemain Persija masih belum berbuah hasil, sehingga skor 0-0 tidak berubah, baik Persija maupun Persita Tangerang harus rela berbagi poin, pada pekan kedua ini, di mana Persija dan Persita berada di urutan keempat dan lima klasemen sementara, dengan koleksi 4 poin.